Ay, sige ba mo tulong ambi kang gajap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy, bagaimana kabar kurang semua? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat semua cuy ya. Dan terima kasih banget ya yang sudah mengucapkan kepada saya di Instagram ya. Selamat ini cuy, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 cuy ya. Terima kasih banyak. Dan saya kayak ini cuy, saya kayak apa ya, Saya kayak merasa senang aja gitu ya. Senang aja dikasih ucapan seperti itu cuy. Karena apa ya, saya merasa kayak dekat aja gitu ya. Kurang dengan saya itu kayak dekat sekali gitu ya. Kayak teman-teman akrab gitu ya. Saling mengucapkan satu sama lain. Saya kayak apa ya, tersanjung aja gitu ya. Saya suka banget gitu ya. Makanya di video kali ini tuh saya spesial banget menggunakan kostum warna merah dan latar warna putih cuy. Supaya kesannya ini cuy, apa namanya, supaya kelihatan merayakan gitu ya. Merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia gitu cuy ya. Oke, kali ini saya akan mereaksi Lawak Kedar cuy. Lawak Kedar 3 yang mana persembahan dari Boce ya. Untuk Josan mungkin saya akan mereaksinya selanjutnya cuy ya. Setelah ini saya akan mereaksi dari Boce dulu cuy ya. Karena cukup lama banget ya kita nggak melihat lawakan-lawakan dari Boce gitu ya. Oke, tanpa banyak cakap lagi cuy, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1, boom. Oke, kita besarkan suaranya dulu cuy. Pengantin baru. Selamat. Ini kualitasnya jelek banget ya. Mungkin karena video lama gitu ya. Aku cuci pinggan. Cuci pinggan. Hei, besin bayi mandi. Aku masalah anak Zek nih. Baru sadar gue cuy ya. Apa besin? Apa penyebutannya ini kalau di kampung beskom ya? Hei, Som. Apa dia yang dibebelkan sorang-sorang makloi? Ini dia basuh pinggan. Aceh dengan malu, Fat ya. Aku kecewa pakai kasut basketball. Sepatu skateboard. Aku nak nunjukkan aku ni leader. Kalau dia pun leader takkan pakai G-Shock. G-Shock. Amboi bertubi-tubi kamu. Dari mana kamu ni? Buat apa tu? Cuci pinggan lah. Minggu lupakan tempat semai. Cuci piring ya. Cuci pinggan. Apa kegila cuci pinggan polistrin? Polistrin tu pakai buang mak. Polistrin apa sih? Nak bodoh dah tua. Orang tua ni. Aku suar kamu kat rumah pun aku cuci tau. Oh. Aduh. Ceritanya di sini dia jadi jadi ibu-ibu yang sudah tua ya. Macin. Kamu kenapa, Som? Bodoh sangat, takut kenal ke baby. Iya, iya. Hei, aku juga yang menyambut tu kadang. Ya tak, ya juga mara bidannya. Ni mara saya nak pergi scan tak berduit. Bidannya. Boleh tolong tengok tak baby lelaki ke perempuan. 16 bulan tunggu tak keluar. Ya aku cekkannya. Aku pandai tak berapa pandai lah. Ni bayi apa ini? 16 tahun enggak keluar-keluar itu. Perempuan. Perempuan. Kalau perut tu melonjong ke depan. Laki. Kalau buku ini. Ini jatuh ni. Kalau jatuh menggerutu macam ni. Predator ni dalam ni. Predator. Yang mak ara cakap ni keturunan saya, anak saya, mak ara tahu tak? Janganlah mak ara. Aduh. Bergerak. Hei. Bergerak aja kayak naik basikal gitu ya. Bangun kat pokok getah, aku duduk malam. Sampai gitu liur sangat kamu ni lah budak. Budak, mari duduk, mari. Aduh, sedaknya perut.
Pelan-pelan tu, pelan-pelan. Aku ambil barang kejap ni tadi tu. Aduh. Patut barang bawa sekali. Ni, kamu ni, aku nampak hal kamu ni. Sepatunya. Lain macam kamu lah. Kasutnya. Lawa berbentuk begini. Itu kasut apa je, Wending? Kita ni laki kita abang bidik tukar komando. Semalam pun balik rumah dia minta kita bagi lah. Kita bagi. Amun, ngandung-ngandung pun jadi. Kadang-kadang. Eh, biasalah kalau kita dah jumpa rewang ni, gosip-gosip baru tak ada ke? Kita mengandung tuan ke budak ni, tak tanya budak ni. Tak elok mengosip. Ni kena timah. Ni tak bisa dihindari je, kan? Yang namanya gosip ibu-ibu tu gak bisa menghindari itu je. Dah terlanjut tu, kenapa dengan timah? Tak ada apa, timah tu kan gila saja nak bagi tahu. Oh, itu aja dah terlanjut gosip ni, kita tambahlah sikit gosip. Ya. Kenapa? Gosip dia jadi. Hashim mana? Hashim Sumeng. Hashim Sumeng tu bawa motor dah lah bising, kacau orang sana, kacau orang sini. Pergi latak dia lah. Yalah, dia pun cakap pun tak betul. Dia mau buat operation tu. Operation? operation. Pembedahan. Kenapa? Elok dah cakap dia dah. Alhamdulillah, dah elok tu bagus lah. Tak juga. Kenapa? Rabun pula. Lah, hilang satu, datang satu. Kenapa rabun? Dia buat pemindahan Sumbing tu ke mata. Tak ada tempat lain nak dialihnya. Itulah cemen. Begitu, ha. Dia tu dengan bapak dia sama, si Pak Songak tu. Pak Songak? Pak Songak dah tua-tua pi kilauan mas. Kilauan mas? Buat apa? Dia memang suara sedar. Dapatlah dia, tapi satu peringkat tu tak lepas. Peringkat apa keempat tu? Peringkat keempat tu menari, tak lepas Pak Songak. Hai, Songak, suara sedap takkan goyang-goyang gitu, tak dapat. Kita ni goyang-goyang boleh, Pak Songak mana boleh, dia kan umpoh. Atas kursi roda orang tu tolak depan. Ini kat stand-up komedi tu. Dia halau dia orang astro. Tak mau juga. Tak apalah, goyang ke mana je. Wahai jahat. Wah, tak salah tu gitu. Hei, kita ni gosip aja bila nak masaknya ni. Itulah. Kasut. Depan pula. Ni. Tak kena mengenai kasut dia. Apa yang dibuatnya tu? Kelapa! Santan! Santan habis! Kelapa digergaji. Orang belah santan tak pakai gergaji, Mak Rui. Pakai parang. Itulah kamu tak tahu. Ha? Kita kalau nak memasak jadi sedap, kita kena potong benda tu bagi cantik. Jangan dekat sangat. Eh, tak lahir budak ni sekarang. Lantaklah Mak Rui nak tanya ni jemputannya berapa orang ni? Jemputan lebih kurang dalam 30 orang lah. 30 ribu? 30 ribu orang. 30 ribu orang. Tukang masaknya berapa? 3 orang. Ada lagi seorang? Betul kat belakang? Tadi lalu tak nampak betul. Aduh, mana abang ada? Ya Rabbi. Betul aja kat belakang dengan barang-barang dapur. Selungguk aja kat belakang tu. Bila selonggok tu betul lah. Ya. Nasib baik tak masak, mati-mati ingat penyu tadi. Kenapa tak dipanggil? Kamu panggil lah, aku ni dah tua. Saya mengandung, Mak Re. Habis tu? Sama-sama kita pergi panggil. Mari. Nak panggil pun nak berteman. Nanti kejap. Tumpang. Kasutnya ni yang... Apa lu pegang ni? Tepuk le bayi tu. Mecing banget dia warna... warna kuning. Kamu buat sorang-sorang ni belakang ni. Udah kamu tak panggil aku ke depan. Aduh, bawa le dah. Jaga, jangan laju. Belajar ke depan, belajar ke depan. Tarik. Woi. Tarik. Dah kata jangan laju. Pegang senjata. Dah, ni kita ada tandanya. Apa kebegat si Betum ni? Kamu buat apa dengan senapang mainan ni? Aku berjaga-jaga. Jagakan siapa? Kucing. Air lauk belum masak, jaga kucing apa? Aku risau kucing tu makan aku. Kucing tu bukan bodoh nak makan kamu. Aja gila badan berdaging, takkan kucing tak makan? Badan berdaging. Sudah. Pakai topi jadi macam askor aku tengok kamu ni. Hei, ini dia biar lama berperang dengan kucing.
pusing ni galang. Kamu kalau biar lama lagi 5 minit bergulat aku kat belakang tu. Astagfirullahaladzim. Aku nak mesan dagang tu. Besar banget gini. Yo, janganlah selekeh benar nanti laki tak nak. Bukan aku nak selekeh. Semalam aku elok. Mekap merah-merah muka. Aku pergi kat laki aku. Aku kuih-kuih dia tolak. Yang aku jatuh ke bawah. Sabarlah tu. Yelah, sebelum kau jatuh ke bawah lagi, baik ke tengah sikit kan? Kenapa? Takut ke rakam ke sini? Sana sikit tu. Kesian orang kandung ni tu. Aduh. Eh, dah dikuih jatuh ke bawah, takkan tak naik balik? Aku cuba naik balik. Datu? Kamu jauh kan? Aku dekat satu jam nak ke atas. Bukannya senyap. Sabarlah tu. Betul, sabarlah ya tu. Sibuk lelaki orang. Kamu dan lelaki kamu tak mahu pun mengandung juga berapa bulan. Ini bukan mengandung. Ini menopos. Ah, kalang. Sudahlah tu. Eh, hey, lain macam. Ni, sakitnya apa tu? Inilah semalam. Aku main bola. Sepir dek sapi sali. Hei, kamu berlari pun aku tak pernah tengok tau. Cuba gua lintas gambarnya bagus sih ya, ini pasti kena kebangun dia. Habis dah cek doktor dah. Dah cek doktor, doktor kata patah. Patah? Ay, kau patah? Bukan benda odok muka? Aku ni nak bercerita dengan kamu pasal patah ni. Kenapa? Kamu kena dengan si Hashim Seleku. Pak Hashim Kuna. Ah, Pak Hashim Kuna tu. Ah, kenapa? Dia tu pandai urut patah tau. Dia urut macam mana? Dia? Dia boleh ngurut patah daripada jauh. Ah, maksudnya ha, orang dekat ibu dengur patah dekat rumah. Oh, daripada itu? Eh, itu pula. Daripada ibu tak payah kemari? Ah, tak payah. Ui. Janganlah bohong. Kalau kakinya diipuh kan nak ngurut apa ke sini? Dia guna barang perantaraan. Ya, dia beli ayam. Ni depan mata aku ni. Dia beli, pergi pasar, dia beli ayam. Dah siap sembelih. Buang bulu, bawa balik. Tapi kaki jangan buang. Oh, kaki jangan buang lah. Yes, dia sampai rumah. Dia salah ayam tu. Dia baca. Dia nguruk-nguruk kaki tu. Elok. Oh, elok lah si Ipoh berjalan. Habis? Elok ayam tu berjalan. Gila kan stand up comedy gila. Oi mara oi. Ah. Ai mara oi, mengundang betul. Aku kaki je patah. Kalau nak kesinggah kuka boleh lagi ni. Sabar tu, betul kamu sabar tu. Tua-tua aku dibodoh aja. Kamu jangan main-main. Kaki patah, semangat belum patah. Lagi nak mukul orang. Dapat banget kemisterinya. Ah, mana banyak sabar. Muka adalah huduh. Kulakan saya huduh lagi. Udah. Udah tu. Kamu ni cari pandang macam Brock Lesnar. Aku tengok kamu ni. Puan tersedih dengan raka diri. Mana boleh nak sabar? Aku nak pergi tengok budak-budak pasang karung. Sekarang blackout. Nanti tahu. Ah, udah blackout. Hai. Ini tak ada kerja lain lah, anak si Enal lah ni. Enal mana? Enal api. Enal api pun kamu kata dia. Yelah, Enal api kan suka main api kan, dia terbakar tu. Dia marah tengok tu apa jadi tu. Nyanyi. Asik. Naik. Berapa oktav tadi itu? Aku orang tua ni, aku endo kan juga. Muka dia garam ni, garam betul aku. Sabar tu. Itu kelebihan dari Aceh. Mana mahu sejuk muka hodoh ni? Eh, dah lah. Naik tinggi banget suaranya cuy ya. Berapa oktav tadi itu? Rambut sekarang ni. Marah. Dia bercakap je. Tinggi banget cuy. Ada yang blackout lagi ni garang. Ah. Udah blackout lagi. Ni anak si Jena Lapi lah ni. Hey. Oh bergiliran gitu ya. Religi ya. Religi dia. Religinya rock. Baik,
Kita nyanyi sibuk, dah terlaku kan? Aku si buyong ni kadang aku tepuk tak beranak juga kadang ni. Tak ada lah dia dengar. Ditempuk lah si beranak itu. Kalau nak menyanyi Umi tu sebut elok-elok. Jangan ada gitu. Umi aku lagi sibuk, dah lah aku. Bukan sibuk, tak ada siapa nak bidan kadang. Sarupa jenis kereta dah aku tengok tau. Ya giliran dia, giliran. Bila orang nak makan. Aduh. Oh, enggak ya. Bila nak masaknya kamu ni. Udah tua-tua ni tulang pinggang semua rapuh. Hei, bawang dilupa. Sedih banget ya, bawang ya. Aduh. Mai-mai kita masak. Maaf ya, duduk di atas. tak apalah. Itu pun kamu tolong ambilkan kejap. Senang betul buat duit tu. Hey. Udah habis turun dah ni. Gak bisa diambil itu. Hey. Abang perok ni letak jauh-jauh. Yang itu. Ni kita nak masak apa? Kalau ikutkan tuan rumah. Di sini dia gemuk banget ya. Rumah. Ha. Elok sangat. Arwah abang. Apa yang dimasukkan kelapa sekali? Orang nak santan. Nanti masak-masak santan semua le. Ni. Betul. Sok bonjok macam mana? Ah, nah, sok bonjok. Kalau ya pun janganlah set giant sekali. Biarlah, sekarang masak-masak keluarlah giant je tu. Inilah chemistry mereka dapat banget cik. Ya. Baguslah sama juga dengan mara ni, tahu tak? Kau kurang, gua sakit ya. Kau masak gitu, aku ikut je lah. Nih, Mak Ha? Lem seng ni nak masak apa? Kamu pernah tak kena tampar dengan lem seng? Kakinya ya? Apa sih lem seng? Hey, ikan, mana ikan? Perumpamanya, kakinya tadi dia enggak apa-apa ya, lem seng. Kamu yang letak tadi mana? Ikan apa yang kamu nak? Ikan sembilang tadi tu. 2 kilo. Nak ke tak nak? Bolehlah buang sengat. Ah, dah. Bila kena lempang dengan Ida Sembilang tak? Aku kalang mengandung-mengandung pun lempang juga kamu ni kalang. Berlubang muka tu. Sudahlah. Tauran ni. Mana ada kaki? Bukan kaki ke tujuh untai tu? Kalau aku tumbuk, bukan kaki. Itu bukan! Hey. Aduh, kakinya keluar. Tak faham aku ulang korang ni. Jangan buat macam tu. Anak, ni sikit lagi bonyol. Sudah. Dia sampai. Aduh, beranak. Ini nak beranak. Kakinya dah keluar. Tak payah. Operasi sini aja. Hei, jangan. Hantar ke hospital. Hantar hospital. Nanti. Bawa ni sekali. Dekat hospital tak ada kursi. Boy, mati anak aku ni, Gaf. Aduh. Siapa? Tolak. Selesai kan? Okay, cuy, itulah tadi persembahan dari Boce ya, di lawak kedor yang ketiga gitu ya. Saya nggak tahu ini masih sebenarnya masih panjang ke atau memang sudah ini videonya udah diedit, udah dikatkan. Saya nggak tahu itu cuy, karena yang ada di sini tuh cuma itu cuy. Lawak kedor dari Boce ya. Mengapa saya tertarik dengan video ini? Karena view-nya tinggi banget cuy. View-nya di sini cuy, ini kan 5 tahun yang lalu ya, wajar lah ya cuy, 5 tahun yang lalu. View-nya 7 juta gitu ya. Gila sih. Dan memang di sini lawakan mereka itu kayak dapat banget gitu ya, chemistry-nya dapat banget. Lawakan mereka itu apa ya, kayak tertata rapi gitu ya.
cara dia tadi kayak stand up gitu ya. Kurang dengar tadi yang ayam itu. Saya memang gak bisa mengucapkan kepada kurang yang saya tahu dari lawakan ini, tapi saya paham mereka cakap apa, saya paham. Ini karena saya sudah terbiasa mereaksi lawakan-lawakan atau mereaksi video Malaysia yang bercakap bahasa Malaysia gitu ya. Saya cuma bisa membalas dengan bahasa saya saja gitu, bahasa Indonesia. Tapi menurut saya ini keren banget ya, keren banget, lawak banget gitu ya. Sampai rahang saya kayak sakit banget gitu ya, kayak nggak mau terlalu lebar gitu ya. Mungkin karena udah lama ya kita nggak ngakak, jadi wajar banget lah, wajar banget. Oke, terima kasih ya buat korang yang request ini. Dan lawakan dari Boce masih ada ini cuy. Viewnya udah 1 juta juga 4 tahun yang lalu ini. Berarti ini yang terbaru ya, 4 tahun yang lalu nih cuy. Tapi nanti akan kita lanjutkan lagi cuy ya, sesuai dengan permintaan korang, saya sudah mengabulkan. Oke, dan mungkin itu aja cuy, saatnya saya pamit undur diri dulu. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next dan thank you next.